diketahui persamaan kuadrat x kuadrat tambah ax tambah 1 kurang a sama dengan 0. Akar-akarnya x1 dan x2. Jika 1 per x1 tambah 1 per x2 sama dengan 4 per 3, maka nilai a kurang 1 dikali a kurang 2 adalah persamaan kuadrat x kuadrat tambah ax tambah 1 kurang a sama dengan 0. Ini akar-akarnya x1, x2. Nah, diketahui a sama dengan 1. Ya, ini koefisien x kuadrat. Kemudian b adalah nih a. Kemudian c yaitu konstanta 1 kurang a. Nah, x1 tambah x2 rumusnya negatif b per a, itu negatif a kecil ya. X1 kali X2 sama dengan C per A. Oke, C nya 1 kurang A, A nya 1 dibagikan, hasilnya 1 kurang A. Lalu di soal diketahui 1 per X1 tambah 1 per X2 itu adalah 4 per 3. Ini samakan penyebut, yaitu X1 kali X2. Ini menjadi X2 tambah X1 sama dengan 4 per 3. Nah, X1 tambah X2, ya ini kita substitusi adalah minus A per 1 kurang A sama dengan 4 per 3. Ini dikali silang, hasilnya negatif 3A sama dengan, ini kalikan kemari ya, 4 kalikan kemari, 4 kurang 4A. Ini pindah ruas ke kiri menjadi A sama dengan 4. Nah, pertanyaannya A kurang 1 dikali A kurang 2 sama dengan 4 kurang 1 dikali 4 kurang 2 sama dengan 4 kurang 1 3, 4 kurang 2 2, dikalikan 6. Opsinya adalah E. Mudah kan?